sekarang kita menuju ke Pulbis ALS Yogyakarta dari agen perintis ya ini tadi ya. Ya cewek batu habis. Paket Kebumen Bang Joko. Diturunkan Kebumen. Kemarin mereka bilang Jogja semua kan. Hanya dibawa ke Jogja. 307 sama pending. Oh, iya. Kamu kepo tadi dalam ini. Kan aku nih aku mau lompat. Apa pasti ada yang kecewa. Tengkaran. Tulang Rizal kemana? Kampalban. Naik beca. Wah, ini cocok ini nyusul ke sana nanti ini. Oh, ini kenapa akuannya? Oh, kenapa aku? Ban depan atau belakang? Belakang. Oh, belakang. Oh. Iya. Depan kita belakang. Ayo, sono. 3 orang. Sepi ini. Malam. Kemarin berapa ya kemarin? Oh iya kurang tahu saya kemarin. Lupa. 9 atau 11? Apa ini namanya? Seleroti. Hati-hati ya Bang Joshua ya. Oke Mas, siap. Siap. Ini yang sebagai itu biasanya punya kontrol. Iya, mana harganya berapa ini? Harganya. Wah, ini kalau ini durian paten ini. Nah ini? Ini durian juga. Mau dikirim kemana? Ya, saya dua kelompok. Dua kelompok ini dari Medan. Oh. Ini sudah dikupas, Pak. Ya, ini terus ini di jual berapa segini ini? Itu montong, ada mahal. Montong ini montong ini ya? Berapa kalau montong ini? 80-90 ya. Kalau saya jual di Pulau Jawa 60.000. 60.000 ya. Jadi ini isinya sama seperti ini. Beda. Beda tapi ini kecil kalau yang Medan besar. Oh. 500 kalau Medan. Iya. Oke. Okay. Ya, hati-hati Bang Joshua. Hati-hati, Bang. Oke. Okay. Ini mau berangkat. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Novin 248 diberangkatkan menuju Kota Medan. Semoga lancar, selamat sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Dan untuk kru semuanya bergaji. Amin ya robbal alamin. Aku Belawan. Wah, Bang Belawan. Kemana sini? Pelabuhan. Pelabuhan ya. Nih, jadi kalau memang bisa memanfaatkan momen ya, musim durian seperti abang ini, jualan durian. Ini kalau satu kota ini isi 30 kira-kira habisnya berapa hari? Paling seminggu atau Bu? Seminggu ya? Mainnya di Bogor. Oh begitu ya, terus tahan berapa lama itu? Di freezer bisa berminggu. Oh di freezer lama ya? Udah frozen loh. Iya. Ini baru datang dari Medan?
Ikut nopin berapa? Enggak, ini pakai Roger, pakai termosi. Oh, iya iya. Yang pakai ALS kan kadang yang bulat-bulat kan masih tau. Iya, masih utuh ya. Untuk pasang kan pakai AC. Iya. Oke, semoga usahanya, dagangannya laris manis. Oke, terima kasih ya Bang. Oh iya, dengan abang siapa? Sandi. Bang Sandi, dari Belawan ya? Belawan, tapi sekarang tinggal di Kulon Progo. Di Kulon Progo ya, Belawannya daerah mana? Belawan di Pelabuhan, Kota Madia, Medan ya. Oh, tapi tinggalnya kan di kampung mana itu? Pelabuhan itu, gimana ya? Dia kecamatan dalam Kota Medan. Oh, kecamatan gitu ya. Belawan. Medan Belawan gitu ya? Kalau yang sedempuan gimana kan, ya agak jauh tau dari Medan. Iya. Masuk Kota Madia Medan. Oh begitu. Kalau Amplas tuh Medan Amplas. Nah saya Medan Belawan. Medan Belawan. Pelabuhan. Iya. Oke Bang, terima kasih ya. Siap. Lancar, laris, sukses selalu. Terima kasih. Jogja Pangandaran, bis Budiman dilayani dengan bis medium ya. Iya, mana ketua? Oke, Pak, monggo Pak, tak ngecek dulu. Mas, hati-hati ya. Oke, gimana Pak? Iya, saya tak kesana dulu, ngecek Pak. Mau ngontrol, servis. Iya, ini itu boleh. Apanya Pak Agus? Dicek belum? Oh iya. Dicek ya Pak Agus nanti ya. Apanya Pak Iwan? Kingpin sama terot. Kingpin sama terot. Ini terotnya ini. Lho 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 lho. Untuk aja. Enggak copot ya? Ini dia yang ngidul. Ya selesai. Ini kingpinnya gini Mas. Goyang ya, banget kan? Ya. Iya. Iya. Kalau terotnya kemungkinan. Nih ya teman-teman ya. Koplak. Kemarin dari Jambi Pak, terus besok mau ke Semarang tapi setirnya, aduh, nggak nyaman. Mana Bang Farhan goyangnya? Coba lihat. Itu parah ya itu Bang Farhan. Parah lemas. Aduh. Untung ketahuan ya Bang Farhan ya. Gitu ya. Biar dikontrol oleh Pak Iwan dulu. Mas Iwan, pakai teknik lagi enggak? Bang Farhan mau? Hah? Bilang sama Cincu. Bang Farhan sini. Situ kalau kembali ke sini. Bentar kan ini. Pakai obe. Cuma sekorong secupit. Dikerjakan oleh Pak Iwan ini ya. Kalau lakernya aman Pak? Belum tahu. Tapi itu nanti kalau kami akan kosong ya. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu video siang hari ini ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, horat.